Para warga, ini bantuan sementara sembako dari kerajaan untuk mengatasi masa paceklik. Bagi yang tidak dapat hari ini, nanti akan ada tambahan susulan bantuan dari kerajaan. Yo yo, sembako sini sini sini. Mundur. Jangan nusuk. Aduh, nih. Sini kamu nih. Nih. Kamu sini nih. Nih. Si banyak ini. Nah, ini buat kamu ya. Irit-irit. Ini jatah ayah. Anak ayah kan banyak. Jadi jatahnya harus dua dong. Jangan serakah. Semua orang juga perlu makan. Kasih kain satu. Ngajak berantem lu. Pati itu ada berantem tuh, Pati. Aduh. Iya. Aduh, banyak banget lagi. Sudah. Kenapa kalian berantem? Hah? Mau dapat jatah ya. Jangan seraka dong. Sudah. Masing-masing dapat satu. Tadi warnanya bukan begini, warna kuning. Sama aja isinya itu sembako dari kerajaan. Sudah pulang. Saya mau tuker dong sama punya dia. Buntelan dia lebih gede. Kan sama aja isinya. Ya kalau sama aja kasih ke gua dong. Mau ngajak berantem? Siapa takut? Sudah. Jangan berkelahi. Aduh. Kalau kalian berkahi tidak jadi nih dikasih bantuannya. Udah kasih. Udah pulang. Bawa. Aduh. Persiapan pangan kita mulai menipis, Bang Indah. Rakyat kelaparan, kerusuhan di mana-mana. Hingga kini hujan belum kunjung datang. Tadi saja, masyarakat saling adu jotos merebut sembako yang kita bagikan. Begini saja, kalian umumkan ke seluruh warga siapa-siapa yang bisa mendatangkan hujan. Kalau dia perempuan, akan aku jadikan anak. Dan kalau dia laki-laki, akan aku nikahkan kepada salah satu putriku. Cepat umumkan sekarang juga. Siap, Tita Baginda akan saya laksanakan. Oh, gini! Ayah bikin sayembara dengan hadiah salah satu putri ayahanda ini dinikahkan oleh pemenangnya itu. Iya, bersedia kan? Oh my god. What's happening here? Girls, oh my god, I can't. Ayah, kenapa sih ayah tuh gak berunding dulu? Emangnya kita door prize? Sis, I'm not in. Maaf, mungkin ayah sedang panik. Wih, enak tuh panik jalan-jalan. Panik, bukan piknik. Tapi mungkin ini adalah salah satu cara untuk mendatangkan orang-orang sakti dan membantu kita untuk mendatangkan hujan. Hah? Dan mengorbankan kami. Tapi pengorbanan kalian itu tidak akan sia-sia. Nama kalian akan diukir oleh sejarah sebagai putri yang rela berkorban demi masyarakat. Foto kalian akan dipajang di dinding-dinding, di sekolah-sekolah, jadi nama jalan. Keren kan gitu? Ayah yang kita cintai, yang idenya itu selalu cemerlang, bukan masalah nama kita itu dijadiin sejarah atau nama jalan. Ya, coba pikir logika, maaf nih, mohon maaf banget sebelumnya. Coba tanya deh sama para dayang. Nah kan juga perempuan nih, apa dia mau dijadiin hadiah? Oke. Ah, menurut lo gimana? Kalau aku sih gak apa-apa, demi membela kepentingan masyarakat. Hah? Sih? Hah? Ada kecurangan, disogok. Enggak, coba tanya sama yang dia. Pasti lo bela gue. Hah? Siapa tahu aja pemenangnya keren, Putri. Hah? Gimana? Oka. Ja, boleh enggak saya ikut sayembaranya? Begitu ada sayembara hadiahnya Putri aja, baru ikutan. Kalau lo bisa datengin hujan, lo datengin aja kemarin-kemarin. Yaudah, come on girls, kita cabut dari sana. Siap-siap jadi hadiah door prize nah. Siap-siap sebentar lagi kita dijadiin semacam panci, kompor gas, penggorengan, magic jar, piring cantik, setrikaan.
blender. Payung.